Salam jumpa dan apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel wisata bareng Arifandi. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silakan tekan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sedangkan bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, jangan lupa untuk memberi like, komentar, dan share link video ini. Berikut ini, saya akan memberikan update terbaru dari Jalan Sudirman, Jakarta. Pada hari ini, kawasan di Sudirman terpantau sudah mulai agak ramai dan tidak sesepi seperti pada hari-hari awal pemberlakuan PPKM di Jakarta. Dan di Jalan Sudirman saat ini, ada pemandangan baru teman-teman, berupa sebuah logo berukuran cukup besar yang bertuliskan Jakarta Kota Kolaborasi. Kehadiran logo ini tentu saja mempercantik ruas trotoar di area ini, sehingga kerap kali dijadikan spot foto bagi warga yang berlalu lalang di area ini. Logo Jakarta Kota Kolaborasi ini diletakkan di tikungan Jalan Sudirman yang menuju ke arah Jalan Satrio dan tepatnya berada tidak jauh dari Gedung Sampurna Strategik. Nah, bagi teman-teman yang ingin berfoto dengan latar belakang logo besar yang bertuliskan Jakarta Kota Kolaborasi, silakan datang ke sini ya. Baiklah teman-teman, mari kita lanjut lagi untuk menelusuri trotoar Jalan Sudirman yang terkenal indah, bagus, lebar, dan nyaman bagi pejalan kaki. Dan trotoar Sudirman ini oleh sebagian warga Jakarta dimanfaatkan untuk sarana jogging dan jalan santai. Jalan Sudirman juga sudah dilengkapi jalur untuk bersepeda. Selanjutnya, kita ke titik lain, masih berada di Jalan Sudirman ini. Dan saya akan coba naik ke atas JPO untuk melihat situasi dan kondisi jalan saat ini. Sekarang saya sudah berada di atas JPO tanpa atap Sudirman, sebuah spot foto yang paling instagramable di kawasan Sudirman. Karena dari titik ini, kita bisa memandang kota Jakarta secara luas 36 derajat tanpa terhalang bangunan atau benda-benda lainnya. Dari atas JPO ini, Jalan Sudirman saat ini terpantau lancar jaya. Jakarta akan terlihat lebih bersih dan indah kalau suasananya tidak terlalu ramai seperti sekarang ini.
Perjalanan vlog ini akan kita lanjut lagi dengan jalan kaki menuju Duku Atas dan Patung Jenderal Sudirman. Kita pantau juga situasi di sana seperti apa. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana ya, simak terus video ini hingga selesai agar bisa mengetahui update terbaru dari kawasan Sudirman Jakarta sekarang ini. Demikianlah teman-teman, informasi dan kondisi tentang kawasan Sudirman Jakarta yang telah saya sampaikan. Semoga saja bisa menambah informasi dan menjadi tontonan yang berguna. Untuk itu jangan lupa memberi like, saran atau tanggapan di kolom komentar. Dan tonton juga video lainnya di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.